Coba diceritakan bagaimana yang kemarin ada istilah di antara para ajudan karungga atau kepala rumah tangga di rumah saudara. Saya tidak pernah menjadikan Yosua karungga. Tidak, saya pertanyaan saya coba siap dijelaskan mengenai karungga. Kemarin kan para ajudan banyak bercerita, termasuk para terdakwa ini bercerita bahwa ada istilah jabatan di saudara itu sebagai karungga. Apakah saudara tahu hal itu? Mohon izin yang mulia, mungkin para ADC, di antara para ADC yang menyatakan bahwa Yosua karungga karena mungkin membantu saya dalam kas operasional. Jadi kalau ada pengadaan-pengadaan untuk rumah tangga dikelola oleh Yosua, mungkin atas dasar itu mereka menyebutnya karungga. Tapi kalau saya sendiri tidak pernah. Yang saya maksudkan, jabatan karungga itu sejak kapan ada? Mohon izin yang mulia, kalau Yosua hanya sebagai driver saya. Saya tidak terbatas pada Yosua. Saya mau nanya, apakah saudara tahu ada istilah di para ADC atau ajudan itu ada jabatan karungga? Oh, saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Siap yang mulia. Dan mengenai peralihan-peralihan siapa saja yang memegang apa, kalau saudara mengatakan tidak tahu karungga, berarti saudara tidak akan tahu bagaimana apakah para ADC ini dipercaya oleh keluarga saudara untuk memegang sejumlah uang untuk mengelola kemudian membayarkan segala kebutuhan. Tahu enggak itu? Kalau para ADC maupun ART di rumah saya tahu kan Yosua diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan keuangan kas operasional. Apakah karena hanya terbatas pada Yosua? Ada Dek Riki juga untuk pengelolaan kas di Magelang. Selain itu? Hanya dua itu. Bagaimana dengan saksi Daden? Daden dulu sebelum Dek Riki, jadi mohon izin yang mulia, sebenarnya dulu Daden yang membantu saya pertama. Tetapi karena Daden itu cuti karena mau menikah, jadi diganti oleh Dek Riki untuk pengelas operasional. Terus selanjutnya Dek Riki menemani anak kami di Magelang, lalu diganti, ditunjuk oleh Pak Ferdi Sambo, sementara oleh Yosua. Artinya kalau para ajudan itu mengatakan adalah istilah karungga, kalau saudara mengelola keuangan. Betul yang mulia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mekanisme orang yang saudara untuk mengelola keuangan tersebut? Saya memberikan mobile banking ke Yosua untuk membayar-bayar kebutuhan. Kalau ada kebutuhan seperti misalnya kebutuhan rumah tangga seperti pembayaran listrik dan lain-lain, ataupun kebutuhan saya bayar. Saudara percayakan pada pengelola keuangan tersebut? Iya, yang mulia. Berapa bulan saudara kasih kepercayaan uang tersebut kepada pengelola keuangan? Kalau untuk keuangan, range-nya tidak nominal pastinya. Tergantung banyaknya kebutuhan atau kebutuhan tiap harinya. Bagaimana? Kalau untuk range-nya yang mulia, saya tidak memberikan nominal yang pas karena tergantung daripada kebutuhan. Untuk tergantung pada kebutuhan, tetapi kepastiannya setiap bulan berapa yang saudara berikan? Mohon izin yang mulia, saya menjawab. Bukan, saya pertanyaan saya berapa, karena ini tanya apa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di ruangan ini. Saya tidak bisa memastikan berapa nominalnya yang mulia. Saudara tidak bisa memastikan. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah itu harus menggunakan rekening mereka atau pakai rekening saudara?
Mohon izin Yang Mulia, karena waktu itu saya juga sudah minta izin dulu sebelumnya kepada Dek Riki maupun Dek Yosua untuk dibuatkan rekening atas nama mereka, karena sebenarnya untuk memudahkan mereka untuk melakukan transaksi. Karena kalau pakai nama saya, pada saat memakai untuk pembayaran ATM, kadang-kadang waktu memakainya itu nama saya kan Putri. Kadang-kadang itu suka dipermasalahkan. Jadi, apa yang dipermasalahkan? Karena yang make misalnya Dek Riki atau Dek Yosua, tapi namanya Putri, tapi dipakai oleh mereka, pasti dipermasalahkan karena bukan namanya mereka. Padahal kan itu untuk membantu tugas saudara. Iya, maka itu saya minta izin sama Dek Riki dan Dek Yosua untuk membuka rekening atas nama mereka, untuk memudahkan mereka. Karena biasanya juga saya kan ada kegiatan, saya tidak bisa setiap hari dimintakan pembayaran yang dadakan. Jadi saya berikan untuk kas operasional untuk mereka kelola, yang tiap minggunya mereka laporkan kepada saya dan tiap bulannya juga mereka laporkan kepada saya. Bagaimana? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!